selaku kuasa hukum daripada korban sangat menyesalkan pihak Polres Goa, karena sebelumnya juga kami beberapa kali mengwarning ini permasalahan. Nah, karena beberapa kali kami dapatkan di luar sel dia berada. Oh. Ya. Malah sempat kami mendapatkan ini informasi di luar bahwa dia seenaknya memakai fasilitas ponsel. Nah, contoh Instagramnya aktif di luar. Gitu. Tapi dalam status tersangka dia. Status tersangka. Ya, dan status dalam status penahanan. Benar ada tahanan kabur dari tahanan Polres Goa. Sekarang tim Resmo Polres Goa sedang mencari di lapangan terkait keberadaan tersangka untuk dilakukan penangkapan kembali. Gitu.